الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى malam ini kita dapat lagi menyambung kitab Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin al-Faslul Khamis. Saya muka surat 254 yang tuan-tuan punya berapa orang? Surat tu 90 lagi. Aja dah 90 lah. Ha? Lebih kurang 1.90 lebih kurang cari kat tu lah. Al-Faslul Khamis fil Bukhli wa Hubbil Mal. Ha, situ kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Darajni amin ya rabbal alamin. Fasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Cinta harta. Sebab apa dia bakhil? Sebab dia cinta harta. Baik, kita baca terus. Banyak ni takut keadaan. Taklah banyak tapi takut sekali lagi ni dia main benda yang macam-macam. Adapun bukhl. Kita doa apa? Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Jubni pengecut. Bukhl kedekut. Kita minta perlindungan Allah. Kita minta perlindungan daripada kita dapat kita bersifat dengan sifat pengecut dan juga bakhil. Jubni wal bukhl. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Lepas tu malas, kasal malas. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Minta lindung daripada sifat lemah ataupun ajz, lemah, apa nama ni, gelisah, duka cita dan sebagainya. Baik, adapun bukhl wa hubbul mal. Wa hubbul mal yakni bakhil dan kasih akan harta, maka iaitu sifat yang dicela, kata-kata sifat mazmumah oleh syarak, maknanya oleh agama kita lah, agama kita. Sebab tu banyak ayat-ayat, dalil-dalil Al-Quran, hadis menyuruh kita infak fi sabilillah, belanja harta fi sabil. Awal-awal Al-Quran kita baca dah sebut dah benda tu. Apa dia? Di antara sifat orang yang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian wa mimma razaqnahum, dan sebahagian yang dirizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya ke jalan Allah. Iaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat, kerana firman Allah Ta'ala. Tu dia kesan daripada bakhil itu boleh menjadikan kita binasa di akhirat nanti. Firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Surah Ali Imran ayat yang ke-180. Artinya, jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya. Ceritanya, apa yang kita ada hari ini dalam poket kita dan di rumah kita, di kebun kita, di bank ke apa, semua tu semuanya
anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Pasal apa kita payah sangat bagi ke orang yang lain? Mungkin kita kata aku boleh ni pun sebab aku usaha. Yang tu jadi macam Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku boleh semua ni pasal aku ada ilmu, aku pandai lah, aku kerja, usaha aku. Mana dia ada orang yang usaha tapi rezeki dia macam tu je. Cerita dia ada orang yang rezeki murah, ada rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang kita tengok biasa je tapi dapat banyak dan sebagainya lah. Ini cerita semua Allah Ta'ala dah menetapkan pada kita. Antara yang ditetapkan kepada kita ialah rezeki. Bila putus rezeki maknanya kita putus nyawa. Bila tak ada rezeki putus nyawa lah. Sebab tu bila kita nak, kadang ada orang mati tu makan pun tak lalu, minum pun tak berapa nak mahu. Kadang minum dia juga kadang tu kan. Tapi apa nama tak mahu bila dia tak mahu. Dia terputus. Dia tak, makan pun tak boleh nak masuk, tak masuk kan. Nak makan pun dia keluar balik dan sebagainya. Iaitu kebajikan bagi mereka itu. Dia ceritanya kita sedekah maknanya sebenarnya dikembali kepada kita balik. Tetapi iaitu kejahatan bagi mereka itu. Cerita dia, mereka rasa sikap bakhil mereka tu, kikir, simpan. Mereka tu ingat baik untuk mereka tetapi tak baik. Tetapi iaitu kejahatan bagi mereka itu. Itu maksud dia, maksudnya sebenarnya dia akan bawa mudarat kepada mereka. Lagi akan dikalungkan akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat. Apa-apa yang kita duk kedekutkan, yang kita tak mau duk keluar harta di jalan Allah Ta'ala, kita berasa rugi sebab duit tak berapa nak ada kan. Dari sudut keduniaan dia tak nampak, dari sudut akhirat besok harta yang dia duk genggam, duk kikirkan itu akan dikalungkan di leher dia besok di hari kiamat. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu meninggal dunia tak ada apa-apa tinggal pun. Ada pun dia wakaf, dia bagi itu. Tak ada apa. Kita lain, kita nak meninggal kita duk fikir tanah nak bagi kat anak ni, hak nu, hak ni, esok aku mati kalau tak ada harta besok ni macam mana anak-anak aku. Kadang-kadang kita duk fikir macam tu. Jadi benarnya saya tak ingat cerita Ibnu Mas'ud bila dia radhiyallahu anhu, bila dia nak wafat, nak meninggal dunia, orang tanya tinggal apa untuk anak-anak hak, anak perempuan ramai. Tak ada aku tinggal apa lah. Aku yakin dengan apa nama, dengan apa yang telah diberikan kepada aku ilmu, dengan apa, dengan Rasulullah ada disebut dalam hadis, aku ajarkan kepada anak-anakku surah Al-Waqi'ah. Siapa yang baca, siapa yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah, dia tidak akan apa-apa selama-lamanya. Aku ajak Waqi'ah tu lah. Itu lain kita dengan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kisah tentang harta tapi dia nak wariskan apa, Al-Quran, wa surah Waqi'ah dan benda-benda yang macam tu. Jadi kadang-kadang tentang kita berlainan sikit. Pasal kita sebab apa? Sebab kita nampak keduniaan lebih daripada akhirat tu. Kadang-kadang nampak juga akhirat tu tapi tak padan dengan kita tu hak ingat lebih daripada dunia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal bukhl fa innahu ahlaka man kana qablakum. Takutilah oleh kamu akan sifat kikir, bukhl, bakhil, kerana kita pun panggil bakhil juga kan. Sampai P. Ramli pun ada cerita pasal bakhil, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut, Haji Kedekut ke apa? Betul tak? Ha? Haji Kedekut ke? Siapa macam tu, nama
punyalah, tak mau bagi. Tapi kalau dia nampak benda kurniaan tu dia boleh bagi lah. Nampak cikgu murni mai nak minta apa nama sedekah, nak minta sumbangan kat sekolah, dan bagi. Pasal apa? Nampak cikgu murni tu. Nah, boleh cikgu murni, bini baru mati. Kan, mai kedai nak beli kain. Betul? Bagi sedekah, bagi habis clear. Oh, tu dia. Kira paling banyak yang bagi sumbangan pada sekolah. Cikgu murni, cikgu murni eh. Waktu tu mood ya habis terus. Pasal apa nama mood, kira bukan mahmud, mood. Dia seronok. Pekerja dia minta apa? Telur lebih. Makan sarapan bagi. Ini kau nak makan kepala gajah sekalipun kau makanlah. Macam tu kepala gajah dia pun nak cari tahu mana kepala gajah. Tu cerita Haji Bakhil. Kita pun seronok tengok gelak. Sampai tengok 10 kali gelak. Lama dah tak tengok. Tengok juga. Satu kita panggil orang yang ada di sebalik tu, ada apa nama ni, kita apa, pengajaran yang sangat besar serta piramidi. Kerana bahawasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu-dahulu daripada kamu, dengan disebabkan sifat bakhil ini memusnahkan, membinasakan orang yang dahulu daripada kita dulu, umat-umat yang sebelum kita. Kita umat yang terakhir, umat akhir zaman, yang dahulunya ada banyak kalangan umat-umat manusia sebelum kita. Cuma keuntungan kita banyak lebih, walaupun kita duduk di akhir tetapi lebih daripada mereka. Kita keluar terakhir, umat yang keluar di akhir zaman, tetapi umat yang pertama masuk syurga. Amin, insyaAllah kita masuk. Kelebihan yang bermacam-macam pada umat Nabi Muhammad. Baik, dan lawan bukhl itu iaitu sakhak ni, iaitu murah hati, pemurah, iaitu sifat kepujian, maknanya sifat mahmudah oleh syarak yang agama kita puji, seperti firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Al-Hashr ayat 9. Barang siapa dipeliharakan akan dia, akan dirinya daripada kikir, maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Maknanya dia tidak bersifat cuma kita ni ialah kita nak kena apa nama, nak kena, kita nak kena ukur baju di badan sendiri. Kita kena tengoklah keperluan kita di dunia, nafkah kita apa semua tu nak kena tengok juga. Nak kena apa nama ni, perhati juga kan. Jangan bertekah habis, dengar kuliah balik ni, sekejap lagi pakat pi bank habis, ambil semua, bagi habis, bagi kat saya pula. Alhamdulillah. Ustaz Ching jangan buat macam tu. Nak buat apa Ustaz Ching? Duit saya pun dah 3 kupang ya, dah. Tak apalah kalau begitu. Kita tengok iman kita lah. Tak apa mana kan. Kalau kita iman macam Sayyidina Abu Bakar, tak apa, habis dia pergi dekat Islam, infak fisabilillah. Kita tengok apa nama ni, tengok kita terabana yang kita boleh. Jadi belanja selesai, jadi bahagi-bahagilah elok kan. Ada yang kita belanja untuk keluarga, bagi cukup semua, tu pun nak kena tengok juga tanggungjawab kita. Kemudian ada yang sebahagiannya, yang lebihan, itu kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan dan sebagainya. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha syajaratun tanbutu fil jannah, fala yalijul jannah illa sakhi, wal bukhl syajaratun tabutu fid nari, fala yalijul nar illa bakhil. Murah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam syurga. Pohon apa nama, sakhak tu disebut sakhak. Murah hati ia satu pohon kayu yang tumbuh dalam syurga. Maka tiada masuk syurga itu melainkan orang yang murah hati. Maknanya kita yang pemurah akan masuk
dalam syurga. Mudah. Dan kikir itu satu pohon, ada nama lah, nama pokok yang ada dalam neraka. Bukh, ada pokok yang namanya sakhar. Tumbuh di dalam pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka, maka tiada masuk ke dalam ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyul jahil ahabbu ila Allah ta'ala min al-'abidil bakhil. Hadis tadi ni rawahu Ibn Hibban fi du'afa. Jadi dia hadis dhaif. Kemudian yang hak ni, as-sakhiyul jahil ahabbu ila Allah ta'ala min al-'abidil bakhil, rawahu Tirmizi. Ini hadis gharib tersebut. Orang yang murah hati yang orang yang murah hati yang jahil itu terlebih kasih kepada Allah Taala daripada orang yang abid yang kikir. Ada orang yang dia ni taklah apa pandai sangat. Itu sebut terjahil, tapi dia seorang yang pemurah. Itu lebih Allah Taala kasih daripada orang yang banyak ibadat dia tapi kedekut. Macam itulah. Yakni orang yang jahil yang murah hati itu terlebih baik daripada orang yang membanyakkan akan berbuat ibadat. Dan dia buat ibadat, mudah-mudahlah buat ibadat ni aku masuk syurga. Kan tak payahlah aku nak duk setekak banyak sangat contohnya kan. Aku kira ibadat ni lah kot. Tak tu eh, tetapi kikir. Dan jika ya alim sekalipun, tu dia orang alim pun tak boleh. Sekalipun seorang itu, kalau kita tengok betul-betul lah orang yang betul-betul alim, orang yang dekat diri daripada Allah Ta'ala, dia akan banyak menginfak hartanya ke jalan Allah Ta'ala. Banyak sangat cerita, kita cerita Nabi sendiri seorang yang tak takut. Nabi kita SAW, kalau dia memberi sampai dikata dia baginda tu tak takut ke jadi miskin, jadi fakir. Dia tak takut pun. Jadi kita bila kita nak sedekah, kita duk fikir duit tak ada, miskin, fakir dan sebagainya. Nabi kita memberi sehingga orang kata dia, baginda memberi macam tak takut langsung pada fakir, tak takut langsung pada miskin. Baik. Kalau orang banyak duit cerita lain kan, dia bagi tu tak ada apa, ha? Juta-juta mai dia bagi kita setakat 2-3 ribu, tak ada apa, ha? Baik. Jadi orang banyak sangat. Saya dengar cerita dulu ni, ayah duk cerita, ayah pun mengaji kat Dr. Harudin, saya pun dan mengaji kat Dr. Harudin, khususnya dalam ilmu perubatan Islam. Cerita daripada kecil dia dengar ayah saya UKM. Dr. Rondin waktu tu profesor di UKM. Dia bagi ni, ya Allah, banyak buat masjid. Katanya dia rumah dia Darul Syifa ni, di antara kelebihan dia almarhum Dr. Rondin tak bagi langsung terima atau untuk menetapkan bayaran kepada pesakit yang mai kepada depa. Jadi kalau kata pergi ke pusat rawatan Darul Syifa tu, dia hanya letak tabung, bubuh lah kat mana-mana. Macam tu. Bubuh lah kat mana yang nak bubuh. Lagu tu tak apalah. Jadi tak apalah, yang tu punya yang ditetapkan begitu. Dia tunggu. Itu satu hal yang lain lah, bab meletakkan bayaran tu. Baik, kalau kata di rumah tu, kalau kata tarik kapek tu berlambak duit, dia tak mau terima duit. Jadi orang bubuh di selit di bawah kapek tu, kok kapek tu dia berlambak, tu pun dia tak hairan. Biasa bagi dapat orang bagi dekah ribu, saya ingat bawa berapa banyak tu, 10 ribu. Lagi ada orang yang minta nak buat masjid, dia bagi 10 ribu tu dah lah tu juga. Mana yang dia dapat tadi ni di masjid pada ruah masjid Hana di Langkawi, itu masjid yang beliau infak banyak.
dapat. Jadi orang bagi, orang bagi, orang bagi, dia tak ada puasa, dia pun bagi juga. Dia hanya sebagai orang bagi perantaraan dia. Banyak sungguh kita jadi bagi. Kalau tengok kisah cerita dia, seorang yang sangat pemurah, almarhum Prof. Datuk, Profesor Datuk Dr. Harundin, profesor bicarah di masa di UK. Mana tadi dia? Jika ia alim sekalipun. Ini saya dengar cerita kawan-kawan yang mengaji Syria tu, apa nama, tok-tok guru yang yang duk belajar depa bagi duit, bagi makan apa semua tu sono. Macam tu mengaji apa nama tok-tok guru lah, yang syekh-syekh depa duk depa bagi kat pelajar. Apa nama tu supaya hal tu kan. Dululah contohnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'ala Allah waliyan lahu illa 'ala as-sakha wa husnil khulq." Tiada menjadikan oleh Allah akan awliyanya melainkan atas murah hati dan baik perangai. Nak jadi wali Allah, dia mesti dia jadi apa nama, pemurah. Jadi ada orang nak minta, dia boleh bagi tu, dia bagi tu. Bertambah kalau orang personal pada kita lah. Murah hati dan baik perangai, baik akhlak lah maknanya. Kalau main ikut dan ya, dia payah nak jadi wali. Ada orang kata wallahualam, tak tahu kita pun. Jadi ada dua, murah hati dan juga husnul khuluq, maknanya baik budi pekerti, baik akhlak dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala hibbun wala kha'in wala sayyi'ul malakah. Rawahu Ahmad bin Tirmizi wa hasanahu, dilihat oleh Al-Iraqi. Tiada masuk syurga orang yang kikir dan orang yang memperdaya akan orang, dan orang yang khianat dan orang yang jahat perangainya di dalam hati. Mana tak akan masuk syurga. Ada berapa yang disebut ni? Satu, orang yang bakhil. Kedua, orang yang suka duk tipu orang, geng scammer. Scammer telefon, scammer untuk nak dapat duit ribu-ribu. Kadang seorang boleh puluh ribu, kadang belah ribu, kadang dua tiga ribu tu biasa. Saya berapa kali kena. Aku sini pun ada kena lah. Berapa kali kena kita telefon, mereka kadang mereka telefon tu bila waktu cuti pun telefon. Kok mana ni bank telefon waktu cuti, mereka tak telefon eh. Tapi tapi kalau tu pun ada orang yang terkena. Habak kata nuhak ni kena tindakan mahkamah, polis nak main tangkap lah apa semua. Tak kisah lah tu. Jadi kena hati-hati, kena hati-hati. Saya ingat tahun dulu yang awal tu tahun apa? 2010 saya biasa kena, 2010 lah. 2010 lebih kurang dulu. Awal dia suruh pergi ke mesin ATM waktu tu. Pergi mesin ATM buat guni, buat guni, buat guni. Kita tahu dah. Tapi try nak buat tu betul ke dia ni, nak masuk duit ni. Ada duit sikit dalam dalam akaun, ambil habis. Mohon lah kita, mohon kau, aku mohon balik. Kita abang atau mana-mana ni pergi ke bank Islam, kita keluar habis duit tu, tinggal 2-3 kupang. Ni saya di bank ni kita, dia buat gini, 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 gini. Kok tengok masuk, tak masuk juga. Telepon balik, tak berjaya lah cik. Boleh tak guna telefon, apa nama, guna bank lain? Ada akaun lain tak? Nampak, berapa tak ada duit, dia tengok-tengok tak ada duit. Tak berjaya, tak boleh lah, ada akaun lain lah. Kita nak kena pergi, tak mahu lah kali. Sampai petang tu, balik rumah tu, ha mohon tu, saya mohon lah kata. Lain kali lupa lagu tu lah. Habis, habis macam tu lah. Lepas tu buat laporan polis. Dilanggar, buat dilanggar. Abang tu, berapa lama lah. Tengok tu, kaya lah kaki yang tu. Kaya dengan harta haram.
Ni kemarin dengar apa? Beberapa orang artis terlibat. Tak tahulah apa orang terlibat, baca tajuk je kita pun. Siapa dan tak ambil gambar lah. Kena tu jawab. Buat kadang-kadang tak peduli. Memang akan sampai antara, di antara salah satu tanda hari kiamat dekat ialah orang tak peduli daripada mana harta yang dia dapat, halal ataupun haram. Sebab dulu, ambil dulu. Baik, kemudian dan kata Imam Al-Ghazali, tadi orang skema, dua, yang ketiga orang yang khianat, maknanya tidak amanah. Apa yang makna amanah yang kita faham? Itu pun satu hal. Yang kita tengok, kadang orang yang kata orang lain tak amanah tu, dia sendiri pun tak amanah. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Jadi apa yang dikatakan amanah ni? Orang yang khianat, tiga. Yang keempat, orang yang jahat perangainya, akhlaknya buruk. Dan mana kita, tapi kita ada cerita guna ini, kena cari lah apa dia, benda maksud. Setiap satu tu dia ada perbahasan dia dengan cumanya lepas ni lah kita tengok lepas ni kalau tak ada masa ataupun kita baca kitab yang lain ke, kita akan jumpa dia cerita balik ataupun kita tengok lah dalam YouTube tu pun banyak. YouTube lagi, memang kita rumah ikut YouTube banyak hari ni. Tak, itu kita pakai sebagai orang panggil sumber sekunder. Betul, sekunder. Dia ada sumber prima, maknanya sumber yang utama. Sumber utama ni ada yang jenis-jenis macam ni lah. Kemudian yang lain-lain tu dia sumber yang membantu, sumber yang utama. Dia setakat ni boleh. Kadang-kadang orang tanya, kita pun tak ada, kita pun tengok. Yang semalam ada murid tanya tentang, ada dengar satu ceramah hadis daripada hadis Bukhari, selepas solat isyak dia ada sembahyang 4 rakaat tanpa 4 rakaat satu salam sunat, satu salam. Jadi saya tanya, dia ba'diyah ke ataupun lain daripada ba'diyah? Niat lagu mana? Yang kawan yang duduk ceramah tu pun tak cerita pun ada dia lagu mana, tak cerita detail pun. Dia tanya kita, dia punya kelebihannya menyamai kita beribadat pada malam Qiyamul Lail. Pada malam Lailatul Qadar. Tu hadis riwayat Bukhari. Kalau macam tu, adakah kita bila Ramadan tak payah 20 Lailatul Qadar, kita cukup lah kot sekadar kita 24 rakaat selepas isyak? Kau ke mana? Kita nak faham ke mana? Macam mana kita nak faham hadis yang menyatakan bahawa baca Qul Huwallah 3 kali menyamai dia macam seumpama kelebihan seumpama dia baca Al-Quran seluruh. Bertukar kita pakai dia baca Qul Huwallah ya 3 kali. Mula. Saya tajar tak tinggal dulu. Saya pun tak larat nak fikir banyak. Nak abang tak larat ke apa, nak pergi faham tu satu masalah. Nak pergi faham tu lugu mana kan. Jadi bawa kelak tu cerita tu. Nanti kita cerita. Dan nanti ada masa itu dicerita dalam hadis. Jadi hadis ni dia tak boleh faham, kita baca hadis terus kita boleh faham. Kita kena tengok apa tafsiran ulama. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang mungkin dia macam kontra ada sebagainya. Saya pun baru nak tengok balik beli kita hadis utak, tak ada nak baca lagi. Baca 2-3 baris. Pitani. Seronok pun kalau kata ada masa kita betul-betul tumpuk pada ilmu saja. Ni baru kita nak tengok buku ngadah lain main. Yang macam-macam. Hai Allah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "A'lam anna asl al-bukhl hubbul mal wa huwa madhmum. Idh man la mala lah la yadhharu bukhluhu." لكن يظهر أبوه للمال ورب رجل سخي لكنه يحب المال ليسخى به فيذكر بالسخاء فذلك أيضا مذموم لأن حب المال يلهي عن ذكر الله ويصرف وجه القلب إلى الدنيا كتأويله ولهمه بهوى أسل كيكر إتو يأتو كسه أكن هرطا يأتو بيشلا ولشرا. Jadi pasal apa dia jadi yang kikir, bakhil, kedekut, tambah lagi yang lebih dahsyat, tai hidung masih tambah, itu dahsyat sungguh.
Iaitu kasih sebab apa? Sebab dia sayang harta. Iaitu dicela oleh syarak. Kerana barang siapa tiada Dia teringat macam-macam. Kerana barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya itu. Kerana barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya itu. Jadi kita nak tahu lagu mana orang ni kedekut-kedekut. Kalau kata dia memang tak ada harta, kita tak tahulah dia dikikir. Dia dikedekut. Kerana barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya, tak tahu dia ni kedekut atau benda. Tetapi nyata ia kasih kepada harta. Maksudnya kalau orang itu dia tak ada harta, miskin, fakir, tapi dia kasih akan harta, dan demikian itu pun dicela oleh syarak. Miskin tapi dia suka kasih pada harta, maknanya itu pun tak boleh. Itu pun maksudnya dia nak berkehendak pada harta. Mungkin lagi lagi agak lebih tak berapa nak clear. Maknanya apa nama, walaupun dia miskin tapi dia sangat kasih pada harta, ataupun dia nak jadi orang kaya. Yang tu pun tak boleh banyak, dan dia tak redha dengan kemiskinan dia, kefakiran dia tu. Dia tidak qanaah berpada dengan apa yang dia ada. Dan terkadang seorang yang murah hati tetapi sangat kasih kepada harta, supaya dikata orang yang orang akan dia murah, maka murah hatilah, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu. Maka yang demikian itu pun dicela oleh syarak, oleh agama pun tak boleh. Macam ni. Kerana kasih kepada harta itu melupakan zikir Allah Ta'ala. Orang yang sibuk dengan harta, kasih kepada harta, maka dia akan sibuk dengan harta. Maka itu akan menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memalingkan muka hati kepada dunia, dan dia duk nampak dunia saja. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh syarak. Makna kita nak kena urus betul-betul hal kedua, bukanlah sampai kita tak mau pada dunia, tapi dunia diuruskan dengan betul-betul, dan akhirat pun kita tak apa nama, tak tercicir ataupun tak kita tinggalkan. Kewajipan tetap kita laksanakan. Baik, ni cerita ni kalau nak cerita ni panjang juga ni. Kalau betul lah saya cerita lagu ni ringkas mudah jelah. Tapi kalau nak ikut dia punya huraian tu panjang pula. Kita nak betul-betul faham antara ayat Al-Quran yang boleh kita ambil. Contohnya pada wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Tuntutlah apa-apa yang Allah Taala akan berikan kepadamu pada hari akhirat. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, dan jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Mai dunia pun kita nak kena apa nama ni, tengok juga tak mau tapi tinggal langsung. Sahabat Nabi dia ada sebahagian pada awalnya macam tu. Bila Nabi cerita keindahan, keseronokan di akhirat sana, syurga dan sebagainya. Jadi sangat berlumba-lumba depa ni untuk beribadat, baca Quran sampai sepanjang malam, siang lagi tambah puasa setiap hari. Kan apa nama ni, ada yang sahabat kata tak mau kahwin pasal apa, nak tumpu pada ibadat. Sampai macam tu, sampai tak mau langsung dunia. Itu pun satu hal juga, kena fikir juga kita dan tanggungan kita. Kita kan, tapi kita dunia kita ni terbalik. Kita terbalik hak yang cerita pasal ayat tu. Itu antara ayat-ayat yang kita boleh bercakap. Banyak ayat-ayat Quran cerita tentang infak fisabilillah. Banyak. Boleh cerita lah kita pun. Boleh abang tu lah. Balik cari tengok ayat-ayat tentang yunfiquna fisabilillah. Contohnya ayat ataupun kita surah Al-Munafiqun. Selalu juga kita dengar kan. Macam mana? Ya ayyuhallazina amanu tudukum bulukum wa la'alikum anzikum wa yaf'alukum qablakum alqas wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada sebagainya. Bila dia nak mati, nak dicabut nyawa pada dia, dia minta untuk dia dilewatkan sedikit sebab dia nak sedekah. Jadi itu amalan yang dia nak buat
sebelum mati nak sedekah. Wa asaddaqa wa akum minas solihin, aku jadi orang yang soleh. Baik, itu antara ayat-ayat yang kalau boleh kita baca. Kalau kita berasa kita ni jenis yang agak kedekut, kikir, kena syahnya ayat-ayat yang macam ni lah untuk ubat hati kita. Kalau kita cinta dunia lebih, maka kita carilah ayat-ayat tentang akhirat supaya dapat ubat hati kita. Macam tu je. Macam tu je, dengar macam tu je kan. Itu yang katakan ubat tu. Apa benda masalah kita? Cari jawapan dia di akhirat, di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang ini. Saya lagu ni, cari. Baik. Tapi kena tengok tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita tafsir pun kita tangguh lagi ni. Saya nak pergi pabih yang ni, kemudian nak sambung balik dalam tafsir tu, insyaAllah. Pasal yang ni, dia kita sebut fardu'ain je ni. Walaupun dia agak ringan, tapi sebenarnya kalau betul-betul kita tengok, kita dalami, teliti, mencukupi untuk kita. Firman Allah Ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Maidah surah Al-Munafiqun. Artinya jangan melupakan akan kamu oleh segala harta kamu dan segala anak kamu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta, anak pinak melupakan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ni banyak cerita ni. Kalau nak cerita, ada seorang sahabat Nabi kan. Apa nama Nabi cerita pasal apa nama ayat apa juzuk 4 tu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan sampai kebaikan, sesuatu kebaikan itu sehingga dia menginfakkan, menafkahkan hartanya apa yang dia suka, apa yang dia cinta. Ui, nak sampai tahap tu boleh ni. Payah lah. Kita bagi ke orang tu hak mana yang kita suka, yang kita sayang. Ay, payah. Dan bila dengar, tapi ayat tu macam tu bunyi dah. Ini tahap tinggi lah cerita dia. Jadi sahabat tu ada suruh seorang, kata saya nak bagi kebun kurma Bayruha ataupun sebutan yang seumpamanya lah, ada kebun kurma yang tumbuh segar, yang elok, dia bagi untuk Islam. Okay, macam tu dia nak bagi. Abdul Rahman bin Auf macam tu, dia dengar ayat-ayat yang macam tu nak bagi semua, tapi Rasulullah larang apa-apa. Ada macam-macam lagi lah, kita tengok. Dia orang apa-apa, dia kaya pun, tapi kekayaan dia tu dia manfaatkan kepada agama, kepada Islam. Terus kan Sayyidina Uthman, oh kaya Sayyidina Uthman, tapi kekayaan dia apa nama, tak masuk dalam hati dia. Tak kisah, tak ada pun tak apa, hilang bila pun tak kisah. Kita moyan kalau kita hilang kan, marah habis satu dunia, mengamuk bawa barang sana sini dan sebagainya. Pasal contohnya pasal tanah dengan kawan. Oh ya Rabbi, kita sampai tarah tu, sampai sihir baru ni ada mai, ada mai kat saya baru ni, adik-beradik kisah lagu tu lah. Nak harta ataupun dia suruh keluar daripada tanah tu, dia pun nak tanah tu, dia bubuh lagi bahagian sihir. Macam-macam nampak ni, anak anak kecil baru lahir 21 hari, kaki lebam macam keh tu kak. Kemudian tengok kuat teh, sekarang nak teriak. Ni tak main, saya boleh buat dua kali main. Hari tu ni, ni tak degar pula, kuki ikut. Kadang-kadang hak yang jenis macam-macam lah, kita kata hadu-ada ni. Jadi, dia punca dia kadang-kadang tu apa? Pasal kita kurang ilmu sebenarnya untuk kita jaga diri kita. Jadi bila dah kita mengaji ni, kita sedar lah. Kita sedar. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubul mali wasyaraf yumbitan an-nifaq. Ya. Fil qalb kama yumbitul ma al-baqal. Yani qala al-Iraqi, tak jumpa di mana didapati hadis ini. Tak tahu kalau ada kajian yang kemudian ni dia jumpa di mana hadis ini ada. Kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan itu, iaitu menumbuhkan keduanya. Jadi satu, kasih harta.
kasih kemuliaan. Nak orang pandang dia ni seorang yang mulia, yang baguslah. Menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik. Akan menjadikan seorang itu ada sifat munafik di dalam hati, seperti menumbuhkan air akan sayuran, sayur-sayuran. Ma'ul bakal maksudnya kalau ikut, tak apalah sayur-sayuran. Jadi macam kita duduk jumlah hayat apa nama pada tanaman, untuk kita menumbuhkan penyakit kasih, apa nama kasih pada harta, kasih kepada kemuliaan. Baik, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, harta itu ada kalanya dipuji oleh syarak. Harta itu ada kalanya dipuji oleh syarak, dan ada kalanya dicela oleh syarak. Dan yang dipuji oleh syarak itu iaitu harta yang dibuat sedekah. Yang tu. Jadi dia nak kaya boleh, tapi nak kaya sebab apa? Sebab dia boleh sedekah. Macam kita sebut cerita apa minggu lepas, tak boleh hasad dengki, tak boleh hasad bersifat cemburu, melainkan kepada dua jenis. Ada dua jenis hasad ada sebut tu, ataupun kita kata cemburu. Salah satunya ialah dia cemburu pada orang yang ada harta kekayaan. Dia cemburu pasal apa? Dia cemburu pasal orang tu ada harta-harta, kemudian dia infak malam dan siang dan malam. Dia pun kalau boleh nak ada harta, dan dia boleh buat macam tu juga. Iaitu harta yang dibuat sedekah. Apa dia disebut? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Mereka itu yang menginfakkan hartanya siang dan malam. Yang sungguh banyak. Dan harta yang dibuat bekal naik haji, dan sekalian yang dibelanjakan pada jalan akhirat. Jadi harta itu yang digunakan untuk jalan akhirat, maka itu adalah jalan yang baik, yang akan menjadikan kepada kita memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk yang baik, bagi. Jangan kita takut. Dan harta yang dicela oleh syarak itu harta yang dibelanjakan kepada berbuat maksiat. Itu yang dicela. Dan harta yang dibelanjakan kepada orang yang disukai oleh nafsunya, maknanya dia belanja tu sebab apa? Saja nak pergi puas nafsu dia, aku boleh beli macam-macam. Baru ni kemarin terbaca, semua terbaca, nak tengok tak dan kadang tengok tajuk ya. Seorang jutawan ni dia sedih. Pasal apa sedih? Pasal tak boleh beli, tak boleh pergi keluar negara. Buat apa keluar negara? Sebab dia nak belanja duit dia. Beli ni. Duit banyak akhir ni, tapi tak boleh nak belanja. Belanja untuk apa? Haja untuk seronok dia, dia nak pergi suka shopping. Duit banyak. Shopping tu untuk apa? Untuk dia. Tidak, kita boleh tengok kadang-kadang orang tu, dia punya beg duit tu, kadang-kadang dia tengok tu, satu bilik untuk handbag saja, satu bilik untuk kasut saja, satu bilik untuk baju saja. Kalau satu tak apa, ni dua tiga tu dia lagi lah. Kan? Satu bilik untuk kemas, barang kemas saja tu dia hebat macam tu kan. Seronok lah tengok. Dah jadi macam hadiah tu, jadi macam supermarket lah. Orang boleh beli lah. Tapi dia tak apa. Ada yang kadang-kadang tu pakai sekali lah. Lepas tu tahu. Saja nak pergi. Jenis macam ni, kadang-kadang tu kita dengar ada jenis orang pergi ke supermarket tunjuk, aku nak yang tu. Hebat tu. Raya-raya pun kita boleh buat tu kak, tunjuk. Disukai oleh nafsunya yang tiada membawa kepada faedah akhirah. Jadi pastikan harta kita itu akan menjadi saham akhirat untuk kita. Macam mana? Itu kita fikir habislah. Ini lebih kurangnya lah yang kita sebut dalam kitab ini. Jadi kitab lain mungkin kita akan baca lagi, insyaAllah. Seronok bukan apa-apa baca buku ni. Inilah penawar hati kita, supaya kita jangan ataupun kita berwaspada, dan kita usaha untuk hindarkan diri kita daripada bersifat dengan kikir, bakhil, sebelum tu hasad dengki, sebelum tu gemar kepada makan, gemar kepada percakapan dan sebagainya. Nanti akan minggu depan insya-Allah. Insya-Allah minggu depan fi hubbil jah
pada menyatakan cinta ataupun kasih kepada kemegahan. Kemegahan ni apa benda? Kita tengok nantilah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Okay. Okay.